Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi langsung gempar di jagat maya ya bun. Live eksklusif Amanda Manopo bocorkan dua hal yang membuat Mas Al kembali ke Jakarta karena hal ini. Sungguh ya bun, Amanda Manopo membuat kita semua semakin penasaran dengan apa yang diungkapkannya saat ini mengenai dua hal alasan kenapa Arya Saloka kembali ke Jakarta dengan secepat ini. Ternyata inilah yang terjadi. Hubungan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini menjadi erat sekali karena dengan adanya pernikahan yang telah terjadi selama setahun lamanya. Kini hingga viral di jagat maya karena berkat sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo berhasil membuat kita semua dibikin baper berjamaah dengan keromantisan yang telah terjadi saat ini. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi. Kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.